ini adalah dua orang yang lagi legit ya karirnya ini. Benar. Lagi bagus-bagusnya. Lagi top-topnya ini. Iya. Kalau lihat buka sosial media selalu ada potongan-potongan dari konten-kontennya Pras ini. Sama Ebel juga. Tapi udah banyak yang minta foto sama di jalan Ebel. Iya, lumayan, Pak. Lucu banget, Bel. Gak nyangka, Pak. Kalau diajak foto, lo gimana, Bel? Ayo, bro. Let's go, bro. Oh, let's go, bro. Sekarang ada perbedaan gak? Misalnya sekarang udah punya fashion stylist sendiri, udah punya glam team, gitu gak? Ah, sama glam team, Pak. Maksudnya udah punya orang make up sendiri. Orang, kalau fashion dari itunya. Udah, lihat lah. Udah beda banget. Kan beda banget. Dari atas sampai bawah. Oke. Itu siapa yang nentuin si, yang istri yang dandanin. Istri semua. Yang hari ini mau tampil di Tonight Show ketemu Pak Vincent Pandesta pakai baju apa? Ini katanya. Oh, enggak ada tim sendiri gitu-gitu. Enggak ada, istri semua. Wow. Istri yang ngerti sih. Ya, kalau Pras lebih cuek kayaknya Pras ya. Lu cuek-cuek aja gitu ya. Sama ya, aja lo. Gini-gini aja, Pak. Enggak berubah lah kalau Pras. Malah malu gua begini. Enggak tahu gua gitu. Eh, belain tadi pas duluan ganti. Banget dia. Dan Pras dan Ebel ini juga ada program bareng di Netverse. Nama programnya adalah Satu Atap. Satu Atap. Di Netverse ya. Di Netverse. Saya juga mau diajak tahu. Iya, kamu kemarin tuh kenapa enggak jadi? Tanya manajer aku. Aku mau diundang nanti kan aku bareng kalian. Lu ngapain sambil garuk-garuk kaki sih? Kita lihat cuplikannya seperti apa. Ini ya, kita lihat ya. Kalian akan kangen sama saya. Ah, emang enggak, anak. Lu tuh berkeliaran di jalan. Jadi gini, gua udah ngobrol sama bos. Gua kangen ibu gua beneran. Ibu gua kan sakit stroke. Masa lu pergi sih? Oh, mas, Ardi, jangan, mas. Jujur ya, lu udah mulai jinak lu. Ada siapa aja sih, Bel, Pras? Ada kesayangan apa Desta, di Taher tuh. Iya. Okay. Ya. Terus ada siapa lagi? Lolo. Ada Bang Lolo, ada Bang ini. Yang itu tuh. Mama Ngosa, Mama Ngosa. Mama Ngosa, Dodit Mulyanto. Udah, 6 orang. 6 orang? Iya, 6 orang. Jadi itu acaranya gimana sih sebetulnya? Challenge gitu ya? Challenge, jadi kita satu rumah bareng-bareng, tidur di situ, bangun di situ. Ntar setiap jamnya ada challenge. Berapa hari? Berapa hari karantina? Seminggu ya kita ya? Seminggu. Seminggu. Seminggu kita. Tapi ada satu malam di mana Ebel tiba-tiba hilang jam 2. Wah. Wah gimana sih, harusnya kan satu atap gak boleh kemana-mana iya, dong. Iya, terus karena... Kenapa diceritain? Lucu ini, Bel. Saya sembunyi. Gak ada sembunyi. Kenapa? Bang, kita tidur bareng ya, kata dia. Udah kita tidur bareng satu kasur, oke. Gue jam 2 tuh masuk ke kamar. Bel mana? Terus kata kru, pulang dia gak tahan. Terus dia balik lagi jam 4, cuma 2 jam balik ke rumah. Balik lagi jam 4, gitu. Kata dia. Gak kuat, Pak. Gak kuat apa sih? Gak, kangen aja sama bini gue. Oh. Tapi, namanya satu atap pasti kan ada konflik. Pernah gak ada selama seminggu bareng-bareng tuh kan? Paling berkonflik sama siapa? Suka ada yang berantem gak? Lu lah, mulut lu lah. Itu ada si ini. Lola? Bukan. Aldi Taher? Jatuh. Aldi Taher apa Lola? Taher. Aldi Taher. Lu enggak usah bisikin tuh. Bikin lagu berdua, bikin lagu sama Aldi Taher. Bukan masalah itu, lu sehari lu ketemu dia lu, langsung berubah jadi lu. Dingin maksudnya. Tapi pasti ada namanya konflik pasti ada. Ada, Pak. Waduh, gedek itu sama bukannya ini, Pak, ya gimana ya, Bang? Ceritain, Bang. Emang mungkin sengaja ditempatkan buat jadi troublemaker. Kejadian yang menurut saya tuh betul si Lolo ya sama Aldi Taher ada konflik lah. Oh, iya. Ini tidak terekam di kamera ya? Tidak terekam di kamera karena itu di hari pertama kita kan maksudnya. Baru hari pertama? Baru hari pertama, Pak. Baru hari pertama. Terus kayaknya baru 2 scene deh ya. Dan baru 2 jam deh waktu itu kita. Betul. Sudah mau bungkus waktu itu, Pak. Udah mau bungkus langsung. Udah nyerah waktu itu. Betul. Sambil manggil ambulan itu, apa kita sakit semua ya? Kita apa izin gitu. Panik. Udah panik, Pak. Panik semua kita semua. Itu udah begini-gini tuh. Wah, sudah seperti ini, Pak. Bel misahin. Bel misahin. Lu bilang apa, Bel? Ke Lolo. Lolo, ingat anak lu si Pitung. Lolo bilang apa? Siapa si Pitung? Anakmu. Bukan anakku Pandeka. Aku langsung di situ. Anaknya bukan Pitung. Bukan. Jadi nama anaknya tuh Pandeka. Ini kan agak gimana-gimana gitu. Dia baru dengar kayaknya sejam lah nama anaknya Pandeka. Oh, Pandeka. Di otaknya
pendekar gitu. Jadi waktu dia nyabarin Lolo karena crowded gitu kan, sabar. Ingat bang, si Pitung bang, katanya. Si Lolo itu, siapa si Pitung Bel? Anak lu. Mana gua pendeka, astagfirullah. Gua kirain si Pitung, katanya. Pendeka. Kenapa si Pitung sih, Bel? Ya, itu mindset dari kata-katanya, dari Lolo ngomong anaknya itu, pendeka itu. Jadi, otak gua, siapa nama anak Lolo nih? Siapa ya di otak gua tuh ada 13 otak nih. Pendeka. Pitung udah, iya Pitung. Padahal pendeka. Tapi gara-gara itu mungkin jadi cair. Cair, ketawa iya, semua. Jadinya. Tapi salah satu orang itu gak cair. Ada salah satu kru udah memisahkan. Ini acara gua, lu harus ngikutin acara kita, katanya. Siapa Wistip, tuh? Ada gak di sini krunya? Coba. Ada, tadi ketemu, tapi beliau sudah balik. Karena dia tahu mau diomongin. Tapi kan benar dia melakukan pada tugasnya. Maksudnya lo ikutin dong, gitu kan. Iya, ikutin, tapi... Kocak waktu nyabar-nyabarin. Iya. Sabar Aldi, sabar. Lu yang emosi. Ngucap lu, kata Aldi Tahir. Lu yang ngucap. Oke, gue yang ngucap. Astagfirullah. Itu demi Allah. Kalau buat seorang Pras Teguh, apa challenge paling berat selama karantina kemarin? Kayaknya ada yang tangan lo begini di... Kadal-kadal itu tuh kecoa. Apa ya challenge paling... Lu jijian gak sih, Pras? Iya, gue sama kadal gue. Sama tikus gue beli. Reptil. Gue takut sama tikus. Gue juga sama tikus takut banget. Tikus takut banget gue. Jadi kayaknya yang... Tikus yang berantem di got kan biasanya sering bocel-bocel bareng. Jadi lo apa yang paling challenge paling berat? Kayaknya itu deh yang ditaruh tangan terus dikasih kadal, apalagi ular. Ular. Itu. Kalau Ebel apa? Ebel emang gak ada yang takut dia. Itu ada yang masak-masak itu apa sih? Maksudnya masak potong ayam dari awal. Iya langsung masak sendiri gitu potong. Makanya nonton di atas atap. Satu atap. Program barunya gak ketau. Pokoknya yang ini dari awal. Satu atap. Tapi kalau Ebel udah tau lah karakternya kayak apa ya perasaan. Yeah. Kalau yang lain, lu kan akhirnya baru tahu setelah di acara satu atap itu siapa Bel? Siapa karakter Pras? Aslinya. Siapa yang aslinya hari-hari. Rodi ternyata begini dia ya. Yang kaget. Aldi Tahir sih menurut gue. Karena ketika kita bareng-bareng ngobrol, ini acaranya tolong lu juga ngeblend gitu. Jinak waktu itu. Karena dia kecapean. Karena kita syuting dari pagi sampai malam, akhirnya dia jinak. Aldi Tahir lah, gue kaget, gue akan kesulitan nih megangin orang. Yang menang siapa? Belum tahu ya, belum boleh ya. Yang menang ya. Oh ada winners-nya juga. Sudah ada pemenangnya. Kalau menang dapat apa, Bang? 100 juta. 100 juta. Dan kamu tahu yang menang siapa? Siapa? Lu ya? Lu emang ya? Emang udah ketahuan pemenangnya, Pras? Sudah dong. Mau tahu, Pak? Iya. Makanya nonton apa, Bel? Satu atap. Di mana, Bel? Di Net TV. Netverse. Ya, bocah kosong. Ya guys, biar relax nih ya. Iya. Biar gue juga semua kita sehat. Iya. Abis kita mau olahraga. Ah. Oh iya, sama ini apa? Sama Yeye. Aku Yeye. Udah meleketak itu. Iya. Jangan kemana-mana. Tapi kita lanjut. Kiri, 1, 2, 3, 4, depan, 1, 2, 3, 4, depan.